Berita panas terkini. Berita semasa 4 Oktober 2022. Gara-gara memuat naik babak panas menerusi laman sosialnya, pelakon terkenal Zul Arifin didenda Rp30.000 oleh Mahkamah Seksyen Sepang. Lapor wartawan Tuan Buknan, Hakim Nur Hisam Muhad Jafar turut memerintahkan Zul Arifin menjalani hukuman penjara 9 bulan penjara tambahan sekiranya gagal membayar denda itu. Bagaimanapun, pelakon itu membayar denda tersebut. Terima kasih karena menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih semua.